ni cita-cita orang yang nak kepada dunia sehingga berasa bahawa Qarun lah pada ketika tu orang yang paling tinggi dan mulia. Dia tak ada gambar katanya nak kekayaan dunia serupa dengan Qarun. Sebab orang ada ilmu ni, alhamdulillah, setiap masa, setiap ketika dia cai head, cai pun, dia tak guna arum. Dia tak guna kuam rusik. Orang berilmu, dia tawaduk, dia amal dengan sungguh-sungguh gapo yang Allah Ta'ala suruh dan dia jauhi segala yang dilarang. Itu orang bertakwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Ayat 80 sampai 82 suratul Qasas. Kita duduk tengah-tengah bicara hubungnya dengan kisah Qarun yang kaya raya tapi takabur, bakhil, buat kerusakan di atas muka bumi. Dan ayat belum pada ni Allah Ta'ala cerita ketika Qarun keluar dihadapi orang ramai dengan perhiasan pakaian yang dia tunjuk kepada orang ramai ni, sehingga orang hok jeliga berasa heran dengan Qarun ni tersebut-sebut. Kalau dia kita jadi serupa dengan Qarun, alangkah baiknya di dunia ni kita boleh senang serupa dengan dia. Ni cita-cita orang yang nak kepada dunia sehingga berasa bahawa Qarun lah pada ketika tu orang yang paling tinggi dan mulia di atas muka dunia dengan harta benda dan kekayaan yang ada pada dia. Allah pun ayat yang ke-80 orang yang diberi ilmu pengetahuan, iaitunya waqala alladhina utul ilm, dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka. Ilmu di sini iaitunya ilmu akidah, ilmu tauhid ataupun ilmu agama yang Allah Ta'ala puji mereka itu bahawa mereka lah orang yang berakal fikir waras, yang nampaknya dunia hakikat yang sebenar. Dia tak ada gambar katanya nak kekayaan dunia serupa dengan Qarun. Sebab orang ada ilmu ni, alhamdulillah, setiap masa, setiap ketika dia cai head, cai pun, dia tak guna arum. Dia tak guna kuam rusik. Orang berilmu, dia tawaduk, dia amal dengan sungguh-sungguh gapo yang Allah Ta'ala suruh dan dia jauhi segala yang dilarang. Tu orang bertakwa. Allah berayat, orang-orang yang berilmu nasihat kepada orang hok tomok halaba nak kepada supa dengan Qarun. Gapo? Wailakum. Wailakum ni supa dengan makilah ataupun tak baik kamu. Ha gitulah. Janganlah kamu berkata demikian.
pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan duduk di Qarun. Nak seni di dunia, bukan duduk di harta benda. Yut, tamneng, cuci siang, bukan. Walaupun benda tu kalau dia kita guna kena, ia akan molek. Tapi dia guna tak kena, akan jadi rusak punuhlah dalam hidup setiap orang manusia. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Orang beramal, berimeh dan beramal soleh serta dengan sabar, insya-Allah akan boleh kesenangan yang kekal abadi. Walaupun nampak zahir dia dia miskin, fakir, tapi di sisi Allah semua tiap-tiap orang yang ada ilmu dan adanya ketakwaan hati yang cuci bersih, dia nak pahala, dia tak ada dia nak kepada harta kekayaan yang tomok halaba sangat. Nota kaki 1332. Yakni yang sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tak siwi long pradin, yo hurai lagi. Nak jadi betul sungguh berimeh dan beramal soleh tu, iaitunya macam itulah. Dia duduk di dalam klum takwa kepada Allah. Dalam hal ni, Ibnu Kathir ada cerita selit satu hadis. Allah Subhanahu wa taala firman, ni hadis kudsi dia panggil. Yaqulullahu taala a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at. Hadis ni selalu kita duk dengar. Tuhan katanya aku sediakan kepada hamba-hamba-Ku yang soleh benda yang tidak pernah dilihat oleh mata, iaitu apa tu? Syurga. Aku sedia syurga kepada hamba-hamba-Ku yang soleh benda hak tak biasa tengok di mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak biasa dengar di telinga. Maknanya benda hak kita dengar di dunia, benda hak kita tengok di dunia ni, bukan dia syurga. Soal lagi, wala khatara ala qalbi bashar, dan benda hak tak biasa terlitah di hati manusia. Terlitah di hati pun tak biasa, maknanya tak serupa dengan benda yang duduk di dalam syurga. Waqra'u in syi'tum. Nabi pun royak katanya, nak yin-yan hak tu hai royak tiga kara saat ni, mu baca lah. Baca apa tu? Baca ayat Quran. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hak kita nak baca semua ayat ni dalam surah As-Sajdah. Gapo tu? Maksud dia seorang ataupun roh ataupun diri seseorang manusia tu tidak tahu apa yang tersembunyi yang sedaknya mata memandang ketika berada di dalam syurga. Sikit lagi, sebagai gapo tu? Balas apa yang mereka itu kerjakan masa duduk di dunia. Sebab tu kita duduk di dunia ni letih, torok, penat, lelah sikit sebanyak, jangan dibuat kira sangat. Tak usah ngepek. Letih sikit-sikit dalam amal ibadat, dalam kerja, dalam buat tu buat ni untuk kebaikan diri kita dan umat, jangan duduk ngepek. Seolah-olah katanya kita tak ada mulut. Tak ada mulut kita. Hak pasal yang letih tak orang. Kau duduk rabai, royak kau tu, royak kau ni. Tak. Kita mengadu kepada Allah. Mengadu di dalam doa kita. Dalam sujud kita. Panjang Tuhan royak di dalam Quran. Wa minan layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Royak kepada Nabi. Hei Nabi, di waktu malam hendaklah kamu bertasbih ataupun musujudlah. Lepas tu mempuji Allah Ta'ala. Royak mun rabai nak royak gapo? Royak kepada Allah, jangan dok royak sangat kepada manusia. Kita pun lagu tulah. Kalau kita nak jadi cuci bersih sungguh amalan kita dan kita harap balas syurga sikit lagi, jangan banyak sangat mulut. Mulut kita ni jadi bobo padai sudah. Bobo padai dengan manusia,
Sebab tu orang Melayu-Melayu kita, kalau dia orang tanya, buat arak gani? Buat agak huduh-huduh. Buat huduh-huduh tu maksud apa tu? Yalah orang tu, dia tak sekecek banyak. Pasal arak gani? Pasal agak huduh-huduh. Huduh-huduh tu artinya, bukan huduh tak molek tu tak. Tapi, nak ayat katanya, buat juga. Lepas tu tak seduk bari, tak seduk rakyat, tak seduk rakyat banyak. Sekodar-sekodar. Alhamdulillah, kalau demo boleh, demo lebih banyak pada kita pun, alhamdulillah demo boleh banyak. Ha, tu. Tapi balik kita, jangan halah sokmo. Sikit-sikit ya, sekodar-sekodar kita buat. Walaupun banyak sekalipun kita buat, kita tak seduk bari, tak seduk rakyat banyak kepada orang. Inilah orang juru, orang baik. Lepas tu, soal lagi, dalam ayat tak? Wala yulaqaha illa sabirun. Benar bahasa ini ni tidak akan tepuh, tidak akan apa ni disentuhi. Mai mi kai ti tong phachern sing lau ni kecuali illa sabirun, kecuali orang-orang sabar. Kita kena ingat dah. Hak ni jadi kaedah tetap di dalam cara hidup kita, iaitu sabar jadi banyak, lepas tu buat gapo-gapo kerana Allah. Sebab apabila orang sabar dia buat, Allah Ta'ala akan balas kepada dia kebaikan yang sangat banyak di dunia, apatah lagi di akhirat. Balas kebaikan. Klik kepada ayat semula. Ayat ke apa tu? Orang-orang yang berilmu nasihat kepada orang-orang di zaman itu, yang nuk kepada supongan duk tomuk kanok nak jadi supongan korun. Alhamdulillah. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala pun tunjuk lepas pada ni, iaitu ha korun. Buat kau angkuh, takabur, angin. Nak tunjuk katanya dia lebih. Korun tak mengaku jadi Tuhan. Dia orang di zaman tu lor, zaman Nabi Musa ni, tiga orang hok penting-penting. Fir'aun, Haman, Korun. Tiga ni. Kalau ada lebih pada tu, maknanya serpih-serpih dah. Kapoh-kapoh dah. Seperti apa? Samiri, yang Tuhan raya. Ada juga di zaman Nabi Musa. Iaitunya, Samiri, yang duk tipu Bani Israel, siapakah semua anak-anak apa? Anak lembu yang dibuat daripada mah. Hak tu, apa saya serpih-serpih dah. Tapi hak besar, hak geda-geda, tiga, sepada ayat sana. Akhir sekali, buat kau takabunya Korun, Tuhan katanya fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Timbus ni mana ke apa? Ditelai oleh bombing. Bombing buka apa tu? Korun dan harta benda dia, dia sendiri pun ditelai sikit-sikit-sikit-sikit. Cuba kita gambar supaya dengan ular makan upaya dia tu lah. Kalau dia makan lembu seko, ataupun misal katanya makan orang ke, makan ayah ke, makan apa, ikutlah. Ular dia tak makan sekaligus, tapi dia makan sikit-sikit-sikit-sikit masuk duduk dalam perut dia. Sehingga kita sendiri mikir, eh, mulut ular tu besar mana, siapa kau kambing seko, boleh dia telah. Tapi dia telah sikit-sikit-sikit. Begitulah juga bombing yang Allah Ta'ala buka jadi mengekoh pada waktu tu, Korun, harta benda dia, umuh dia, ditelai. Lepas tu dicerita di dalam hadis dan dalam tafsir katanya, siapa hari kiamat, duk telai lagi, sikit. Ni, lani pun lagu tu lah juga. Bombing duk telai Korun, dah tahu berapa ribu tahun dah, zaman Nabi Musa, ila yaumil qiyamah, siapa hari kiamat. Masya Allah, ni benda yang kita tak tahu, ajaib yang ada di muka bumi. Mana retik, gotu berlaku, gani berlaku, Masya Allah. Supaya dengan Fir'aun. Fir'aun, Allah Ta'ala kekalkan tubuh badai dia sampai hari ni. Orang lain ni boleh tengok. Nak royak katanya, ni lah orang di zaman, dah tahu apa ribu tahun dulu, masih lagi duk molek tubuh badai dia. Yang mengaku katanya dia jadi Tuhan dulu. Takabur. Lepas tu buat ke rusak ke? Masya Allah. Banyak yang buat rusak di atas muka dunia. Fa'aktharu fihal fasad.
yang Allah Ta'ala ayat katanya, mereka itu banyaknya buat kerusakan di atas muka bumi. Sebab apa tu? Sebab Fir'aun yang duk suruh fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, dia memaksa orang-orang dia dan semua tu pakat taat belaka. Taat boleh jadi taat dengan hati sungguh ataupun taat dengan sebab takut. Ini dah ni orang yang diaka kepada Allah tak ada molek sari habuk, tekoh ban pelai ciwit dia. Supalah juga orang-orang di zaman sekarang ni, hak ni saya tambah dah, sebab ambil daripada ayat ni kita royak katanya, tak kira orang Islam ke orang kafir, dia jadi antapan atas muka dunia, jadi orang kedebe, jadi orang wongkan pasal benar-benar maksiat, dia duk krum belaka. Sama ada ya septik, orang tino, arok, bon, gotu goni, gotu goni, jala belaka. Akhir sekali, semua punuh habis. Dia sendiri pemati tak molek. Harta benda dia dirapah. Ciri siang dia, orang sebut pun tak molek belaka. Tak ada orang puji dia. Bahkan kita kena ingat, ini saya tingkah dia, boleh jadi tak sudah. Ayat yang ke-81. Satu kali Nabi SAW jalan dengan sahabat, saya biasa royak hadis ni, jalan dengan sahabat, Nabi tengok orang di usung mayat pergi ke kubur. Nabi tunjuk kepada mayat tu, Nabi katanya mustarihun wa mustarahun minhu, dia ni boleh berehat dan benda lain boleh berehat daripada dia. Sahabat Nabi tak pahal. Padahal pahal dah tu berehat dan boleh berehat. Tapi kuamai nak ke gapo tak tahu. Lalu tu sahabat nak tanya Nabi, Nabi, apa Nabi tunjuk ke mayat rakyat katanya berehat dan benda lain boleh berehat daripada dia. Nabi rakyat, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman, yang soleh, yang juru, yang baik, yang buat jasa baik kepada orang ramai, yastarihu, dia boleh berehat, min nasabid dunya wa adhaha, dia boleh berehat daripada kepenatan, keletihan dunia ataupun benda-benda yang kena duk pacaran banyak masa dia duk hidup. Tapi apabila dia mati, dia boleh berehat daripada kepenatan dunia, ila rahmatillah, pergi kepada kubur, rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu kita orang mukmin tiap-tiap orang ni, kita kena jadi yakin katanya, kita mati tu bukan nak pergi penat lelah dalam kubur dah, tapi kita nak pergi berehat dalam kubur. Sebab apa tu? Kita letih mari lama dah. Orang mengajar, dia mengajar. Orang mengaji, dia mengaji. Orang duk dakwah, orang duk seru, orang duk buat jasa, duk khidmat kepada masyarakat, buat kau tu, buat kau ni, buat kau tu. Banyak letih tak rok. Bila duduk dalam kubur, berehat. Tapi wal abdul fajir iaitu orang jahat, orang karut, orang kafir, orang munafik, orang banyak maksiat dan orang banyak buat angkara benda-benda tak molek di atas muka dunia, duduk dalam tangan dia belaka benda-benda tak molek tu, dia panggil al abdul fajir. Apa tu? Nabi kata yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar waddawab. Orang ramai boleh berehat dah daripada orang ni. Maknanya apa? Tak ada kena duk percum hara, nak kamcat lagu mana ni orang ni. Tak ada kena kecek banyak dah lah. Matilah dia. Walbilad. Walbilad di sini artinya butir pasir tu. Butir-butir pasir, batu-batu, boleh berhenti daripada laknat orang jahat. Wasyajaru, pokok-pokok kayu, boleh berhenti daripada laknat orang jahat, orang karut. Waddawab, dan menate-menate, sama ada menate kaki pak ataupun menate kaki pak puluh, ikutlah gapo-gapo hok jadi menate pakak senyap belaka apabila orang jahat sore mati. Oh cayu senir dah, tak ada kena duk laknat orang-orang yang karut, yang duk buat di atas muka dunia tak baik. Inilah kita semua dah, saya serup katanya, jangan duk tang supaya dengan kita nak supaya dengan korun. Jangan duk tok katanya dunia. Ha tu, pasal kecek, pasal nak kecek panjang, kita duk doa,
hak tu imej dok doa wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah orang tu. Wahai Allah, janganlah kamu jadikan dunia ni tempat yang kami duk nok pomok halaba. Jangan jadi macam tu ya Allah. Wo jadi dunia ni sekadar-sekadar kalau memberi kepada kami ni kaya, alhamdulillah boleh guna kaya kok jalan molek. Kalau memberi kepada kami sederhana, tak kaya sangat, tak miskin sangat, alhamdulillah boleh guna umur dan hidup kok jalan molek. Hal inilah yang kita duk nok. InsyaAllah, nah kita sambung semula kisah Qarun yang ditelai oleh bombing. Bawa lepas pada tu pak, orang yang duduk tomok halaba bila pergi tengok pak, mujur Tuhan tak buat aku supaya Qarun. Itulah. Nah, insyaAllah kita sambung lepas pada ni. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.